Halo Sobat Serdu Channel, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar mengenai salah satu tumbuhan yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, yaitu adalah padi. Yuk simak pembelajaran berikut dengan baik ya. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat, dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk tanaman. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling, sehingga kulit padi atau sekam terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras yang kita konsumsi sehari-hari. Itu tadi pembelajaran tentang salah satu tanaman yang menjadi makanan pokok masyarakat di Indonesia. Setelah ini, teman-teman bisa menjawab beberapa pertanyaan berikut ya. Yang pertama, apa isi pembelajaran yang sudah didengarkan sebelumnya? Yang kedua, mengapa tanaman padi penting bagi masyarakat Indonesia? Yang ketiga, di manakah tanaman padi dapat tumbuh? Yang keempat, berapa lama proses tanaman padi untuk tumbuh? Dan yang kelima, apa yang dimaksud dengan gabah? Teman-teman bisa mengisi pertanyaan berikut di buku tulis masing-masing ya. Terima kasih. Dadah.